Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Astri, kakak penonton pertama nih kak dari streaming kita. Sampai jumpa ya kak. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya kak, amin. Nah buat teman-teman semua yang sudah bergabung di streaming kita, untuk live malam kali ini aku akan bahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZNM Muslimah yang cantik-cantik dan juga modis banget ini kak. Dan juga kita lagi ada produk terbaru. Ya teman kita baru banget nih launching new product di etalase sekarang kak. Nah untuk teman-teman semua, halo Kak Yuniar, sampai jumpa ya kak dari streaming kita. Kakak Arum juga halo kak, sampai jumpa ya kak dari streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Halo Abatia, semoga kakak di live streaming kita ya. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya kak, amin. Nah buat teman semua, boleh banget kak, pertama-tama dilihat-lihat aja untuk keranjang kuning kita di sebelah pojok kiri bawah, karena kita lagi ada 58 produk di dalam keranjang kuning sekarang, dan juga lagi ada new produk. Jadi buat teman semua, boleh banget dilihat-lihat aja, di scroll-scroll, dipilih-pilih aja dulu kak, yang kalau sudah ada yang suka, boleh dikomen-komen di kolom komentar, agar aku jelaskan detail dari gamisnya ini ya. Nah buat teman-teman semua, aku akan mulai ya kak, aku bisa mulai ya kak untuk live streaming kali ini. Aku akan mulai dulu dari yang aku pakai sekarang. Ya itu yang aku pakai sekarang namanya ada di Nasha Series di etalase nomor 1 teman-teman. Akan aku pin ya kak untuk etalase nomor 1-nya. Di sini kita punya 5 pilihan warna cantik kak ya, yang sudah aku pakai di warna lainnya teman-teman. Nah itu kelima warnanya seperti ini kak. Untuk kelima warna dari Nasha Series kita kak sepertinya kak, itu warna-warnanya ada di warna dark grey, pink blush, coral, dan juga di warna berry-nya. Akan aku spill satu persatu kak. Yang pertama di sini ada warna dark army. Itu tuh warna dark army seperti kak. Itu warnanya dia army gelap, hijaunya hijau gelap tuh ya. Warna army gelap tuh sendiri tuh dari warnanya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan blue sapphire. Kita memakai bahan blue sapphire. Dan juga dia ada detail aksen kancing di sebelah kirinya. Dan juga dibarengi dengan adanya detail frill seperti ini. Nah jadi cantik banget ya kak di bagian kirinya seperti ini ya. Dan juga ada list di bagian dada atas. Ya kak, jatuhnya di bagian dada atas seperti ini kak. Untuk detail listnya. Untuk detail frill seperti ini kak di bagian kiri kita. Dan juga untuk warna kancingnya pun kita menyesuaikan dengan warna si gamisnya. Jadi dia berwarna army juga seperti ini kak. Dan juga untuk listnya, dia full sampai ke bawah kak. Nah untuk kancing dan juga frillnya dia hanya sampai sini aja kak, gak full. Namun untuk listnya dia full sampai ke bawah ya. Untuk di bagian depan seperti ini, yang tampak depan dari Nasha Series kita. Ini produk terbaru dari ZNM Muslimah nih kak, baru banget launching hari ini. Ya teman-teman, jadi buat teman boleh banget nih kak, langsung saja di check out ya. Nah kita lanjut lagi bahas untuk detailnya seperti ini ya kak. Nah seperti ini kak, halo kak Ibu Cin. Halo kakak, kakak mau komen apa boleh di komen-komen di kolom komentar ya. Untuk teman-teman semua juga boleh banget ya kak, di komen-komen juga di kolom komentar kalau kakaknya penasaran nih dengan gamis-gamis kita ya. Boleh di komen nomor etalasenya, nanti akan aku bahas untuk detail gamisnya ini ya. Itu di bagian depan seperti ini kak, untuk di bagian depan dari Nasha Series kita. Dan juga dia ada saku di bagian seperti ini ya. Dan juga di bagian lengan pun terdapat detail listnya seperti ini kak. Di bagian lengan dan juga ada satu kancingnya ya. Untuk bagian depan, untuk tampak depan dari Nasha Series kita kak seperti ini. Untuk di bagian lengan dia hanya polosan saja ya. Dia polos dan juga ada detail satu kancing lalu satu red slotting belakangnya seperti ini ya. Jadi simple banget ya kak. Dia hanya memadukan satu warna saja tapi tetap kelihatan cantik banget ya kak. Karena detailnya pun unik banget teman-teman. Untuk detail dari kita sendiri kan untuk si Nasha Seriesnya. Ya untuk Nasha Series di bagian depan seperti kak, yang sedang aku pegang di warna dark army-nya ya. Lanjut lagi kak di warna berikutnya, di sini kita punya yang warna berry. Teman-teman warna berry sepertinya kak itu berwarna merah. Sebenarnya itu warna berry-nya. Halo Herlina, itu bahannya apa ya? Nah untuk bahannya ini kita memakai bahan blue sapphire ya kak. Untuk bahannya kita memakai bahan blue sapphire teman-teman. Ya, untuk detail bahannya seperti ini kak. Untuk detail bahan dari blue sapphire seperti ini ya kak. Dia juga dia ini bahannya juga gak kaku kok. Ya untuk bahan blue sapphire ini. Ya untuk bagian depan seperti ini kak. Untuk tampak depan dari yang warna berry ya. Ini juga gak kalah cantik loh kak warna berry-nya ini ya. Cantik banget teman-teman. Warnanya elegan dan juga mewah nih kak. Ya. Warna warna berry. Dan juga lanjut lagi di sini kita punya warna coral. Ya, dari warna coral ini dia warna pink, agak ada hint coklat sedikit kan. Ya, itu warnanya seperti ini teman-teman, punya warna coralnya. Nah, itu yang terakhir di warna pink blush. Ya, itu perbandingan antara kedua warnanya. Dia memang sedikit mirip ya, itu warnanya mirip-mirip nih antara coral dan juga di warna pink blush ya. Yang sebelah kanan di warna pink blush, yang sebelah kiri di warna coralnya ya. Untuk perbandingan kedua warnanya seperti kak, untuk di kedua warnanya seperti ini ya. Untuk coral dan juga pink blushnya. Jadi kita punya 5 pilihan warna cantik, ada di warna coral, ada di warna pink blush, ada warna berry, dan juga di warna dark army. Dan yang sedang aku pakai di warna lime teman-teman ya. Untuk warna lime seperti kak, ini warnanya super cantik kak. Dan juga dia membuat efek tone up ya. Dia membuat efek tone up di kulit kita. Jadi brightening nih kak ya. Dia membuat efek lebih cerah di kulit kita kak. Nah cantik banget untuk warna lainnya seperti ini.
yang aku pakai di ukuran S teman-teman dengan LD 96 cm. Ya, kita punya 4 pilihan ukuran. Ada di SML XL teman-teman yang sudah aku pakai di ukuran S-nya. Ya, itu contoh pemakaian ya. Untuk contoh pemakaian dari si Nasha series seperti ini kak, ya. Yang untuk yang warna lemnya super cantik nih kak. Warnanya tuh cantik banget teman-teman, dia membuat efek lebih cerah di kulit kita, ya. Di bagian depan ya, dan juga ada sabun di bagian kanan teman-teman ya. Seperti di bagian depan. Untuk tampak depan dari Nasha series kita seperti ini kak, itu tampak depannya. Ini simple banget ya kak, jadi buat harian pun pasti cocok banget ya. Buat teman-teman yang lagi cari gamis-gamis harian ya, gamis-gamis daily wear-nya ya. Nah aku rekomendasikan nih kak untuk si Nasha series ini ya. Warna-warnanya cantik dan juga bahannya pun pastinya nyaman teman-teman ya. Dia detailnya simple kok ya, detailnya dia simple untuk si Nasha series ini ya. Di bagian depan ya, tampak depan dari Nasha series kita seperti ini kak. Ini simple banget ya kak, di bagian depan ya. Di bagian samping seperti ini. Jadi tampak samping dari Nasha series-nya itu di bagian belakang. Di bagian dia hanya polosan saja ya kak, dan itu di bagian sampingnya ya. Namanya Nasha series itu sama produk terbaru dari ZNN Muslim teman-teman ya. Cantik banget ya, ada 5 pilihan warna dan juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Di Alfamart tuh boleh banget ya, buat teman-teman langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, kita akan ke koleksi berikutnya. Nah, dan juga untuk teman-teman semua, informasi untuk teman-teman, kita juga akan hadirin nih kak untuk Indonesian Fashion Week 2023 yang akan diselenggarakan dari tanggal 22 sampai 26 Februari ya, jadi akhir bulan ini kak ya. Untuk lokasinya ada di Jakarta Convention Center GBK ya, jadi saya GBK teman di Jakarta Pusat ya. Jadi buat teman-teman nih yang di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa banget ya untuk hadiri acara kita juga pada tanggal 22 sampai 26 Februari ya. Untuk lokasi booth kita ada di Assembly 94 ya kak. Untuk lokasi booth kita ada di Assembly 94 teman-teman, boleh dicatat ya kak untuk lokasi booth kita. Dan juga jangan lupa hadiri untuk di dan juga jangan lupa datang ke booth kita juga nih kak, karena pastinya banyak banget nih koleksi-koleksi cantiknya, koleksi-koleksi spesial untuk Indonesian Fashion Week nanti yang pasti cantik-cantik dan juga pastinya unik banget nih kak ya. Buat teman-teman jangan lupa datang juga ya. Nah, kita lanjut lagi kak untuk bahas gamisnya ini ya, kita akan lanjut ke etalase nomor. Nah, kita akan lanjut ke etalase nomor 3 nih kak, etalase nomor 2 nih kak. Di sini kita punya Hanum series ya. Untuk Hanum series ini kita punya 3 pilihan warna cantik kak, sebenarnya itu Hanum seriesnya. Nah, sepertinya kak di sini kita ada warna marun, warna black dan juga di warna white-nya. Aku akan spill satu persatu ya kak. Yang pertama di sini kita punya warna marun teman-teman. Ya, di warna marunnya seperti ini kak. Untuk Hanum series yang warna marun. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga Brocat Premium kak. Nah, ini perpaduan yang perfect banget teman-teman ya. Ini best combo banget kak antara dua bahan ini ya. Antara bahan Max Mara dan juga Brocat ya. Jadi kelihatan mewah, elegan, classy semuanya nih kak. Cantik banget sih Hanum series ini. Jadi pastinya untuk acara-acara, untuk pesta-pesta pun ih cocok banget kak ya. Cantik banget nih kak si Hanum series ini ya. Untuk warna marun dipadukan dengan warna coklat teman-teman. Coklat ada hint hijau yang sedikit ya. Ini kan untuk detail warnanya. Nah, kita bahas dulu dari brocatnya nih kak. Untuk detail brocatnya seperti ini ya. Untuk detail brocat dari Hanum series kita. Dan juga untuk tipe brocatnya pun bukan yang keras dan juga kasar gitu kak ya. Bahannya tuh dia lembut ya, tentur. Jadi gak, bukan yang bikin gerah gitu kak ya. Untuk bahan si brocatnya ini, untuk detail bahan brocatnya seperti ini kak. Dan juga di bagian tengahnya sini, di bagian perbatasan dari bahan ini, dia ada detail payetnya teman-teman ya. Ada detail payet seperti ini. Dan juga untuk payetnya, untuk semua payet kita itu semuanya kita handwork, jadi kita menjahit memakai tangan kak ya, bukan payet tempelan. Pastinya lebih lebih kuat dan juga lebih rapi ya. Untuk teman-teman yang cuci di mesin cuci pun pastinya aman banget kak, karena kita pun pemakaian pribadi aman banget kak ya. Belum ada sampai saat ini yang copot-copot teman-teman ya, pastinya aman banget kak. Dan berkualitas ya, itu di bagian payetnya seperti ini. Dan juga di bagian bawahnya dia pola umbrella ya, jadi di bagian bawah dia berpola payung teman-teman. Nah, dia pola lebar seperti ini kak, jadi cantik. Untuk cuttingannya pun menambah kesan mewahnya banget kak. Di bagian depan seperti ini ya. Dan juga di bagian depan terdapat detail taburan payetnya. Nah, sebenarnya untuk detail taburan payetnya. Untuk warna payetnya pun kita selalu menyesuaikan dengan warna si gamisnya ya. Untuk warna marun ini dia payetnya berwarna coklat bening gini kak. Nah, cantik banget teman-teman. Untuk di bagian depan. Dan untuk di bagian lengannya juga ada detail sedikit brocatnya ini kak. Nah, untuk detail bagian lengannya sepertinya kak, jadi untuk brocatnya ini jatuhnya kalau kita dari samping itu full kak ya, dari look samping dia full untuk brocatnya ini ya kak. Di bagian lengan dan juga ada detail satu kancing seperti ini. Di bagian tangannya pun dia ada detail payet dan juga dia full sampai ke belakang teman-teman. Untuk payetnya di bagian lengan ini ya, untuk detail payetnya seperti ini kak. Nah, dia ini kuat ya teman-teman untuk detail payetnya. Nah, seperti kak ya. Untuk di bagian depan, untuk tampak depan dari Hanum series kita, itu di bagian belakangnya kak
ya. Untuk di bagian belakang dia tidak ada payet, teman-teman. Jadi untuk payet ini hanya di bagian depan dan juga di bagian lengannya saja, ya. Di bagian belakang dia polos, namun tenang aja untuk cuttingannya pun dia gak kalah cantik juga nih kak di bagian belakangnya. Seperti kan di bagian belakangnya. Nah, cantik banget ya kak untuk cuttingannya. Nah, untuk detail bahan dari Max Mara Premium kita kak. Nah, bahannya pun dia flowy jatuh gitu ya teman-teman. Jadi cantik banget ya pastinya kalau sudah dipakai ya. Dan di bagian belakang ada detail kancing dan juga satu resleting belakang seperti ini. Putar belakang itu di bagian depannya. Dan untuk saat ini kita ada 4 ukuran di SML XL teman-teman ya. Untuk yang warna marun, yang pertama di warna marun. Lanjut lagi ke warna kedua, di sini kita punya warna black ya. Untuk warna hitam dipadukan dengan warna merah, ini cantik banget ya untuk warnanya ya. Warnanya cantik banget untuk di merah dipadukan dengan warna hitam seperti ini ya. Untuk detailnya di bagian depan, dan juga untuk warna payetnya pun dia berwarna merah teman-teman. Ini untuk detail brokatnya, detail brokat yang warna hitam sepertinya kak. Cantik banget kan untuk detail brokatnya ya. Dia halus dan juga lentur pakai detail brokatnya ini. Yang di bagian depan, untuk tampak depan dari Hanum Series kita, itu di bagian belakangnya ya. Dan yang terakhir di sini kita punya di warna putih kak. Yang untuk warna putih juga sama dipadukan dengan warna merah teman-teman. Yang untuk warna putih seperti itu kayak warna white. Untuk tampak depan seperti kak itu di bagian belakangnya ya. Namanya Hanum Series di etalase nomor 2 dan juga dia ini layar diskon 5% kak ya. Lumayan banget teman-teman dari harga Rp422.000 jadi Rp400.000 saja. Buat teman-teman boleh banget kak. Teman-teman lagi cari gamis-gamis mewah buat acara, buat pesta. Nah, cocok banget kak untuk si Hanum Series ini ya. Ada di nomor 2 lagi diskon 5% dari harga Rp422.000 jadi Rp400.000 saja. Ada 3 warna juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Buat teman-teman boleh banget kak langsung saja di check out ya. Untuk Hanum Series kita perbukaan. Ada 3 pilihan warna cantik seperti ini ya. Ada marun, hitam, dan juga warna white nih. Ya, untuk ketiga warnanya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, buat teman-teman semua boleh banget ya, kak. Yuk, sekalian di komen-komen juga ya, kak. Kakak boleh komen-komen juga di kolom komentar. Mungkin kakaknya ini penasaran dengan gamis-gamis kita. Boleh banget ya, kak, ya, di komen-komen juga di kolom komentar. Ya, biar juga ngobrol nih, kak. Ya, boleh sekalian kita ngobrol. Sekalian aku juga bahas gamis-gamisnya ini, ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor 3 nih kak. Di sini kita punya Sena Series ya. Untuk Sena kita punya 3 warna juga teman-teman. Jadi kita punya 3 pilihan warna cantik. Dan untuk Sena Series ini dia gamis casual ya. Jadi untuk sehari-hari, lebih untuk ke daily wear ya kak. Untuk Hanum Series tadi sebelumnya untuk dia untuk gamis-gamis yang mewahnya. Nah untuk yang Sena Series ini dia lebih casual teman-teman ya. Halo Kak Alisa Cha, assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Spill yang kakak pakein dong, boleh banget nih kak. Nah untuk Lali saja, nah ini untuk new product dari ZRM Musim ini kak. Namanya Nasha Series ya. Untuk warnanya kita punya 5 pilihan warna cantik. Ada di etalase nomor 1 ya, karena kupin ya kak. Untuk Lali saja, Masya Allah sekali nih kak. Nah penonton setia ya di ZRM Musim ini. Nah akan aku spill ya kak untuk Nasha Series kita di etalase nomor 1. Kita punya 5 pilihan warna cantik yang pertama aku pakai di warna lain. Lanjut lagi di sini ada yang warna army, temennya ada yang warna dark army. Ya kalau untuk warna dark army seperti ini kak. Ya warnanya cantik banget teman-teman. Ya untuk warna dark army dia warnanya kalem dan juga dia tuh warnanya mewah teman-teman. Untuk warna dark army kita sepertinya kak untuk detail warnanya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan blue sapphire. Ya untuk detail bahannya seperti kak memakai bahan blue sapphire ya. Dan juga di ini kerahnya tipe Shanghai kak seperti ini. Dan juga ada untuk detailnya ada list di bagian dada atas ya kak. Dia tuh seperti kak untuk list di bagian pertama. Dan dia ada detail aksen kancing di sebelah kirinya ya. Dan juga dibarengi dengan adanya frill seperti kak di bagian sampingnya ya. Untuk warna kancingnya pun kita menyesuaikan juga kak dengan warna si gamisnya ya. Untuk detail seperti kak, nah untuk si frill ini dia agak full sampai ke bawah teman-teman ya. Jadi hanya sebatas si kancingnya saja kak. Nah sepertinya untuk di bagian frillnya. Namun untuk kulisnya dia full sampai ke bawah teman-teman. Untuk di bagian depan, untuk tapak depan dari Nasha Series kita. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya kak, seperti ini ya. Di bagian lengan terdapat detail list juga. Nah ada list juga kak, seperti ini bagian tangannya. Dan juga ada detail satu kancing seperti ini ya. Untuk di bagian depannya, di bagian depan dari Nasha Series yang warna dark army, itu di bagian belakang kak. Di bagian belakang dia hanya polosan saja. Dan juga ada detail satu kancing dan satu resleting belakang seperti ini ya. Ini yang kedua di warna dark army. Lalu berikutnya di sini kita punya warna berry kak ya. Untuk warna berry seperti kak untuk di warna berrynya cantik banget ya. Untuk warna berry itu warna-warna marun agak ada hint pinknya gitu kak. Di warna marun seperti ya kak. Dan juga lanjut lagi untuk yang warna berikutnya di sini kita punya warna coral ya. Untuk yang warna coral seperti kak di warna coral. Dan yang terakhir di sini kita punya warna pink blush ya. Itu perbandingan antara kedua warnanya. Jadi ini memang sedikit mirip nih kak warnanya antara coral dan juga pink blush. Nah untuk warna coral ini dia ada hint warna coklatnya sedikit ya. Untuk warna coral itu kayak warna pink blush. Itu warnanya muda kayak warna pink muda seperti ini. Dan warna pink blush
untuk perbandingan antara kedua warnanya, yang sebelah kanan di warna pink blush, di sebelah kiri di warna coralnya, ya. Dia memang warnanya agak mirip kan. Yang kedua warnanya itu perbandingan kedua warnanya. Kita punya 5 pilihan warna cantik ini kak untuk si Nasha series ini. Dia ada yang warna coral, ada yang warna pink blush, lalu juga ada di warna berry, dan juga yang ada di warna dark army. Ya, yang aku pakai di warna lime teman-teman. Ya, untuk contoh pemakaiannya seperti ini kak. Untuk contoh pemakaian dari yang warna lime, super cantik teman-teman ya. Dia ini warnanya memberi efek tone up kak, ya, memberi efek brightening di kulit kita teman-teman. Ya, jadi kelihatan lebih cerah nih kak kulit kitanya. Nah, cantik banget ya kak untuk si warna lime ini. Warnanya unik dan juga membuat kesan lebih cerah di badan kita, ya. Cantik banget teman-teman. Contoh pemakaiannya. Tapi untuk contoh pemakaian dari Nasha series aku pakai di warna lime dan juga di ukuran S teman-teman. Ya, untuk ukuran S dengan LB 96 dan juga panjang di 142 cm. Aku dengan BB 55 tinggi 164 cm ya. Untuk contoh pemakaiannya, ya kan untuk contoh pemakaian dari Nasha series kita untuk bagian depan. Ini simple banget nih kak. Jadi untuk sehari-hari pun pastinya oke banget nih ya. Untuk teman-teman yang lagi cari gamis-gamis harian, nah cocok banget ya kak untuk si Nasha series ini. Dia warna pilihan warna pun jadi cantik dan juga motif pun dia simple ya. Untuk bagian depannya seperti kak, untuk tampak depan dari Nasha series kita. Lalu di bagian samping ya, bagian samping seperti kak, dan di bagian tangan dia hanya polosan saja teman-teman. Untuk di bagian sampingnya ya, namanya Nasha series itu sama satu. Dan juga untuk Nasha series ini baru banget launching hari ini kak ya, baru banget launching hari ini, jadi masih anget-anget teman-teman ya. Boleh banget nih langsung saja di check out ya, dengan harga yang terjangkau banget nih kak untuk si Nasha series kita sepertinya kak. Untuk Nasha seriesnya di etalase nomor 1 ya, ada 5 warna juga ada 4 ukuran SML XL berbahan blue sapphire ya. Untuk bahannya kita memakai bahan blue sapphire teman-teman. Sepertinya kan untuk Nasha seriesnya boleh banget nih kak langsung saja di check out ya. Dan juga untuk teman-teman semua aku ingatkan lagi ya, untuk informasi kita akan hadir juga untuk Indonesian Fashion Week 2023 di Jakarta Convention Center GBK Jakarta Pusat ya, di JCC teman-teman ya, di Jakarta Pusat. Jadi buat teman-teman semua yang di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa banget nih ya datang juga ke booth kita nanti. Nah untuk acara untuk event ini kita akan selenggarakan dari tanggal 22 sampai 26 Februari ya. Jadi bulan ini kak, akhir bulan ini ya. Untuk lokasi booth kita ada di Assembly 94 teman-teman ya. Boleh dicatat kak, Assembly 94 untuk lokasi booth kita ya. Dan juga pastinya banyak banget ya koleksi-koleksi cantik yang khusus Indonesian Fashion Week ya. Yang pastinya cantik dan juga modis-modis banget ya kak. Buat teman-teman jangan lupa datang juga ya. Nah, halo kak Cazeha. Kenapa belum bisa COD ya kak? Nah untuk COD nya kita mohon maaf sekali ya kak untuk keputusannya. Kita memutuskan untuk tidak bisa COD temennya. Kita belum bisa COD ya kak. Mohon maaf sekali untuk kakaknya jika gak COD. Jadi kita belum bisa untuk aktifkan fitur COD nya ya. Budangannya masih sama nih kak. Kalau boleh dibayar di Alfamart atau di Indomaret, atau juga kak bisa lewat OVO dan GoPay ataupun transfer bank ya. Untungnya boleh banget nih kak, untuk opsi pembayaran pun banyak kok teman-teman ya. Untungnya mohon maaf sekali ya kak kalau kita belum bisa COD teman-teman ya. Nah kita akan lanjut lagi kak, kita akan lanjut lagi ya kak, seberikutnya. Nah mungkin kita akan ke bawah-bawah nih kak ya, kita akan ke etalase bawah. Nah kita akan ke etalase nomor. Nah mungkin kita akan mulai dari etalase nomor 58 nih kak. Di sini kita punya Reina series ya. Untuk Reina series ini, halo kak Arianti, yang dipakai nomor berapa? Nah, yang aku pakai ini ada di etalase nomor 1, Kak. Ya, di etalase nomor 1 dan juga ini new product dari ZRM Muslimah. Ya, ini produk terbaru, Kak. Dari baru banget launching hari ini, teman-teman. Ya. Baru banget launching hari ini, Kak, untuk si Nasha series ini. Ya, ini untuk Nasha series-nya. Akan aku spill ya, Kak, untuk Nasha series kita. Ya, aku akan pin nih, Kak, di etalase nomor 1-nya. Kita punya 5 pilihan warna cantik, Kak, untuk si Nasha series ini ya. Yang aku pakai ada di warna lime, teman-teman. Ya, untuk variannya di warna lime. Nah, akan aku pindah kak untuk Nasha sets kita. Nah, untuk bahan ini kita memakai bahan blue sapphire, teman-teman. Ya, memakai bahan blue sapphire. Untuk warna-warna kita punya 5 warna cantik ya. Untuk warna berikutnya di sini kita punya warna dark army. Ya, warna dark army seperti ini kak. Halo Arianti, nggak bisa COD ya. Untuk teman-teman semua, kita mau nol sekali. Untuk fitur COD-nya kita belum bisa aktifkan, teman-teman ya. Nah, untuk solusinya kakak mau membayar cash boleh di Alfamart atau di Indomaret ya. Caranya, kakak dan juga untuk kakaknya yang mau membayar cash dan juga mau bayar di Alfa atau Indomaret, kakaknya nggak harus bayar malam ini juga kok ya. Yang penting kakaknya sudah dapat kode pembayarannya ya. Halo kakak, kalau untuk BB73 ukuran apa? Nah, untuk kakaknya boleh diambil di ukuran L atau XL kita ya. Untuk XL kita di LD 110 cm kak. Boleh disesuaikan lagi dengan LD kakaknya ya. Boleh disesuaikan kembali. Dan juga untuk kakaknya kalau masih bingung, boleh di komen-komen LD-nya berapa ya. Dan boleh nanti akan aku bantu sesuaikan dengan size kita kak
ya. Namun untuk ukuran XL kita ada di LD 110 cm ya. Kalau sekiranya kakak masih bisa, boleh banget nih kakak boleh ambil di ukuran XL kita ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Oh iya, dan juga tadi untuk kakaknya membayar di Alfamart, kakaknya gak usah langsung ke Alfa malam ini juga kak ya. Kakaknya boleh di check out dulu ya, kakaknya boleh dapatkan kode pembayaran dulu ya kak. Nanti kalau kakak check out, kakak akan mendapatkan kode pembayaran ya. Kakak boleh screenshot ataupun kakak salin nomornya. Nanti besok paginya atau besok siangnya juga boleh, nanti kakak baru ke Alfamart ya. Nah, jadi gak harus banget malam ini teman-teman. Yang penting kakak sudah dapat kode pembayarannya. Dan juga untuk waktu, batas waktunya itu 1x24 jam ya, jadi sehari kak ya. Untuk kakaknya boleh banget nih ya, gak harus malam ini kok. Kakak bisa bayar di besok paginya ya. Nah, buat teman-teman boleh banget nih kak, langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi nih kak, untuk si Nasha series kita yang sudah aku pengen di warna Dark Army teman-teman ya. Untuk detail ini dia ada list di bagian dada atas yang pertama. Untuk contoh pemakaiannya seperti ini kak, yang untuk contohnya di bagian dada atas teman-teman. Dan juga dia ada detail kancing ya kak, ada aksen kancing di sebelah kiri dan juga dibarengi dengan adanya frill ya. Cantik banget nih kak untuk detailnya. Dan juga untuk kancing ini dia tidak full sampai bawah, jadi hanya sampai segini aja kak. Nah, untuk detail kancingnya ya, untuk frill sampai sebatas kancingnya aja. Namun untuk listnya, untuk listnya dia baru full sampai ke bawah teman-teman ya. Untuk tampak depan, kalau di bagian depan dari Nasha series kita kak seperti ini. Dan juga dia ada satu di bagian kanannya teman-teman ya. Di bagian lengan terdapat detail list dan juga ada satu kancing seperti ini ya. Untuk di bagian depannya, itu di bagian belakang kak. Di bagian belakang dia hanya polosan saja, dan hanya polosan dan juga ada satu kancing dan satu red spotting belakang seperti ini ya. Jadi simple banget ya kak. Untuk si Nasha ini dia motif simple banget ya kak, hanya memadukan satu warna saja. Jadi cantik banget ya kak. Untuk teman-teman yang lagi cari gamis-gamis harian, nah cocok banget ya kak untuk si Nasha series ini. Boleh banget ya kak, langsung saja di check out ya. Ini warna, untuk yang warna Dark Army seperti kak warnanya ya. Ini warna cantik banget ya kak ya. Lanjut lagi, di sini kita punya di warna coral ya kak. Di warna coral seperti kak, di warna coralnya ya. Nanti warna coral juga ada lagi di warna pink blush ya. Untuk kedua warna ini dia memang sedikit mirip ya kak untuk warnanya. Yang sebelah kanan di warna pink blush, sebelah kiri di warna coral ya. Untuk perbandingan kedua warnanya, jadi memang warnanya agak sedikit mirip kak ya. Untuk kedua warnanya seperti ini kak. Halo Kak Arianti, bingung kalau nggak bisa COD, saya biasanya saya COD kalau pesan di TikTok. Untuk kakaknya, kita mohon maaf sekali ya kak, untuk fitur COD kita belum bisa teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita mohon maaf sekali, kakak boleh ke Alfa atau Indomaret terdekat dari rumah kakak ya. Kakak boleh ke Alfa atau Indomaret terdekat dari rumah kakak saja ya. Untuk fitur COD-nya kita mohon maaf sekali belum bisa ya kak. Oke, untuk kakaknya semua ya. Nah, kita lanjut lagi nih kak, untuk si Nasha series ini ya. Lanjut lagi di warna terakhir, di sini kita punya warna biru ya. Untuk warna biru dia tuh berwarna marun gitu kak. Nah, cantik banget ya kan untuk warnanya. Jadi kita punya 5 pilihan warna cantik teman-teman si Nasha series ya. Ada 4 warna kak sepertinya di warna coral. Nah ya kak, untuk warnanya dia agak mirip ya kak, untuk warna coral dan juga di warna pink blush ya. Ada warna coral, untuk pokoknya patokannya tuh ya warna coral dia lebih tua kak. Warnanya warna coral dia lebih tua ya warnanya. Di warna coral dan juga warna pink blush, lalu warna berry dan juga di warna dark army ya. Yang aku pakai di warna lime teman-teman ya. Yang aku pakai di warna lime dengan ukuran S ya. Untuk ukuran kita ada 4 ukuran kak, kita tersedia 4 ukuran di SML XL. Jadi kita ada warna ada ukuran kok ya. Ya, aku pakai di ukuran S dengan LD 96 dan juga panjang 142 cm ya. Ini super cantik di kalau warna lime, dia unik, fresh dan juga membuat efek tone up ya. Membuat kulit kita lebih cerah kak kelihatannya ya. Seperti kalau untuk ya warna lime ya. Cantik banget teman, dia membuat efek brightening nih kak di kulit kita ya. Cantik banget ya untuk warna lime ya. Ya, jadi untuk di warna lime cantik banget teman-teman. Untuk contoh pemakaiannya kak, untuk contoh pemakaian dari Nasha series kita. Untuk bagian depan seperti ini ya kak, contoh pemakaian cantik banget teman. Untuk sehari-hari pastinya oke banget nih kak ya. Untuk sehari-hari seperti kak, untuk si Nasha series kita. Dan pastinya untuk desain-desain kita pun gak pasaran nih kak. Karena kita untuk produknya, kita semuanya desain sendiri ya. Jadi untuk desain-desain kita pun pastinya gak pasaran. Dan juga cantik-cantik banget teman ya. Dan juga unik nih kak, ciri khas dari ZNR-nya. Teman-teman boleh lihat nih di etalase kita sekarang ya, pastinya modelnya gak pasaran nih kak, cantik-cantik banget ya. Jadi pastinya ada harga pun ada kualitas teman-teman, dan juga kita produksi sendiri ya. Untuk gamis, untuk gamis-gamisnya kita produksi sendiri kakak ya, produksi sendiri, desain sendiri dan juga jahit sendiri kak ya. Oke teman-teman ya, nah kita lanjut lagi kak untuk etalase berikutnya. Tadi kita ada di, nah tadi kita akan ke bawah ya kak, namanya di Reina series teman-teman. Untuk Reina tadi di etalase nomor 58 ya kak, di paling bawah nih kak, akan aku pin ya. Nah, untuk Reina series ini, untuk Reina series ini kak, dia tinggal di satu piece terakhir teman-teman. Dia tinggal satu piece terakhir yaitu di warna peach navy ini kak ya. Tinggal di warna peach navy saja dan juga tinggal satu ukuran di ukuran M ya.
Jadi untuk stoknya benar-benar tinggal saat ini saja kak. Ya tinggal yang aku pegang sekarang ini saja. Ya untuk warnanya dia berwarna peach dan juga dipadukan dengan warna navy. Nah kalau aku bahas ya kak dari bahannya dulu. Untuk bahannya ini kita memakai bahan blue sapphire. Nah jadi untuk bahan gamis dari Regina ini, dan aku pakai dia bahannya sama kak, memakai bahan blue sapphire. Ya dan juga untuk outernya memakai bahan seruti printing teman. Dan juga dia bermotif bunga-bunga. Jadi manis banget nih kak untuk motifnya. Ya lalu untuk detailnya kita bahas di bagian outer dulu nih kak. Yang untuk bagian outer dia terdapat detail list berwarna navy ya kak untuk listnya seperti ini sampai bawah. Dan juga untuk Reina size ini dia outernya panjangnya sama kak, antara depan dan belakang dia panjangnya sama ya. Dan juga di bagian tengah dia terdapat detail kancing. Yang untuk kancingnya dia ada 3 kakak, ada 3 pieces kancing sepertinya kak. Nah untuk kancingnya pun kita printing, jadi bermotif juga sama seperti motif si outernya. Dan juga dia ada pengaitnya temen. Dan juga dia ada pengaitnya kak, untuk pengaitnya ada 2 lubang sepertinya. Jadi temen bisa di adjust nih, ya bisa disesuaikan saja dengan kancingnya sepertinya kak. Nah buat teman-teman semua, aku minta izin waktunya sebentar untuk kita jeda azan karena di sini kita lagi azan kan ya. Teman-teman jangan kemana-mana nih karena setelah azan selesai kita akan kembali lagi untuk review gamisnya ya. Buat teman-teman aku minta waktu sebentar untuk di jeda azan ya.
Nah, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya Kak untuk live streaming kali ini. Nah, aku akan lanjut Kak untuk tadi Reina series ya Kak. Untuk Reina series ada di dalam menu waktu 8, teman-teman, di paling bawah ya. Dan juga dia tinggal di satu piece terakhir Kak ya. Tinggal satu warna, tinggal satu ukuran, teman-teman. Jadi untuk Reina series kita ya di warna peach navy Kak. Yang untuk ukuran tinggal di ukuran M saja dengan LD 100 cm ya. Untuk ukuran M kita di LD 1 cm Kak. Jadi untuk detailnya tadi kita di bagian kancingnya nih Kak. Yang untuk di bagian kancingnya sebenarnya di bagian kancingnya ya. Dia ini terdapat detail 3 kancing dan juga untuk pengaitnya dia terdapat detail 2 lubang. Ya teman-teman bisa adjust ya. Teman-teman bisa atur saja untuk kancingnya di mana ya Kak sebelum untuk detailnya ya. Nah, setelah itu detail kancingnya cantik banget nih Kak ya. Dan juga di bagian lengan terdapat detail selotan seperti ini Kak. Nah, dia lengannya lengan panjang teman-teman ya. Ada detail selotannya seperti ini dan juga untuk tali selotannya dia berwarna navy Kak. Untuk bagian tangan dan untuk di bagian depan, untuk tapak depan dari Reina series kita Kak seperti ini. Itu di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian belakang dia terdapat detail dua lis. Jadi bagaimana seperti ini dan juga kita lanjut bahas ke bagian gamisnya ya. Nah, untuk bagian gamisnya, nah untuk outer M bisa dilepas pasang teman-teman ya. Untuk outer M bisa dilepas pasang, jadi kakaknya sudah dibawa pulang 2 pieces ya. Kakaknya sudah dibawa pulang 2 pieces untuk dengan harga 300.000 saja ya. Nah, kita lanjut bahas ke bagian gamisnya. Untuk bahan gamisnya dia memakai bahan blue safir ya. Dan juga ada resleting di bagian depan, bisa teman-teman busui juga. Dan di bagian lengan terdapat detail zipper juga Kak. Ya, ada detail zipper, ada resleting juga di bagian tangan seperti Kak, di bagian tangannya ya. Jadi pastinya wudu friendly Kak. Ya, untuk bagian lengannya seperti ini. Bagian tangan dari Reina series-nya. Ya, jadi kakaknya bisa, jadi untuk kakaknya semua bisa pakai gamisnya aja, bisa pakai outernya aja, dan juga bisa pakai keduanya ya. Jadi cantik banget Kak untuk si Reina series ini. Kita semua 56 dan juga lagi diskon 10% Kak ya. Dari yang harga 338.000, ya 304.000 saja nih Kak. Teman-teman sudah dapat 2 pieces ya, gamis juga outernya. Untuk detail gamisnya seperti Kak ya. Tinggal di ukuran M saja Kak dengan LD 100 cm ya. Di bagian depan itu di bagian depan dia hanya polosan saja teman-teman. Namanya Reina series di etalase nomor 58. Kak, boleh langsung diamanin Kak, boleh langsung dihabisin Kak, tinggal satu piece saja ya. Boleh langsung dihabisin tinggal satu piece saja ya Kak, tinggal satu piece terakhir di ukuran M Kak ya. Berwarna peach navy teman-teman. Yang untuk detail warnanya seperti Kak, yang untuk Reina series kita di etalase nomor 58 Kak. Tinggal satu piece ini saja ya. Tinggal di satu piece terakhir ini saja Kak. Boleh langsung saja di check out ya. Cantik banget nih Kak. Untuk pattern, untuk motif dari outer pun cantik banget teman-teman. Sepertinya Kak untuk detailnya ya. Ada di atas 98 lagi diskon 10%. Tuh teman-teman boleh banget nih Kak. Ya tinggal satu langsung saja di aman nih Kak. Ya tinggal satu langsung saja di aman nih, langsung saja di check out. Itu Reina series-nya. Nah, kita lanjut lagi Kak ya. Kita lanjut lagi untuk etalase berikutnya. Ayo buat teman-teman juga boleh nih Kak di komen-komen juga di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya ada yang penasaran nih Kak dengan jenis-jenis kita, boleh banget nih di komen-komen juga ya Kak. Nah, kita akan lanjut lagi. Kita akan ke etalase nomor 3 nih Kak. Di sini kita punya Sena series ya. Untuk Sena series ini kita punya 3 pilihan warna cantik teman-teman ya. Untuk warna-warnanya seperti ini Kak. Untuk warnanya di sini kita ada yang warna black ink, ada yang warna red berry. Ada di warna red berry juga di warna sky blue-nya. Akan aku review satu per satu ya. Dari yang pertama di warna sky blue teman-teman. Ya Kak, di warna sky blue-nya seperti ini. Seperti namanya nih Kak, dia tuh berwarna biru langit. Jadi warna itu cantik banget nih Kak. Itu dia biru-biru kalem, biru yang soft banget nih warnanya seperti ini. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium. Yap, benar banget nih Kak. Untuk bahannya ini dia sama dipakai dengan si bestseller kita juga di etalase 6 namanya Arena series. Dia juga memakai bahan Lady Zara ini Kak ya. Jadi untuk bahan Lady Zara ini bahannya adem ya, agak berat, ringan Kak bahannya ya, dan juga dia gak kaku sama sekali. Itu bahan lontor teman-teman. Jadi ini emang pas banget nih Kak untuk dipakai sehari-hari pastinya ya. Dipakai jalan-jalan pun pastinya oke banget teman-teman. Untuk detailnya ini untuk lehernya berkerasang Shanghai Kak. Dan juga ada detail red sweating di bagian depannya seperti ini. Jadi bisa juga nih Kak untuk teman-teman busui ya. Untuk Sena series dia busui friendly. Dan juga ada saku di bagian kanan seperti ini. Dan di bagian lengan terdapat detail dua lisnya. Di sekitar bagian siku atas terdapat detail lis seperti ini. Dan juga ada satu kancing ya teman-teman ya. Di bagian bawah terdapat detail kerutan Kak di sekitar bagian paha. Itu bagian depan seperti Kak. Untuk tampak depan dari Sena series kita itu simple banget ya Kak. Itu di bagian belakangnya dia hanya detail kerutannya saja ya. Untuk di bagian belakang itu di bagian depan ya. Namanya Sena series di etalase nomor 3 lagi diskon 10% Kak dari yang harga 260.000. Jadi 234.000 saja. Lumayan banget ya Kak harga promonya. Jadi buat teman-teman semua boleh banget ya Kak langsung saja di check out ya di etalase nomor 3. Mumpung lagi murah-murahnya nih Kak. Ya mumpung lagi murah-murahnya boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya. Oke, warna sky blue. Lanjut lagi Kak di warna berikutnya.
di sini kita juga punya di warna red berry. Kalau warna red berry seperti ini kak. Untuk warna red berry itu dia ini warnanya elegan dan juga mewah banget tidak warnanya. Warna-warna marun yang gelap itu teman-teman. Untuk warnanya seperti ini kak. Untuk detailnya sama teman-teman untuk detailnya. Untuk detailnya dia sama teman-teman. Yang di bagian depan. Untuk tampak depan seperti ini di bagian belakang ini. Ya, yang terakhir di sini kita punya di warna black ink. Ya, untuk warna black ink dia berwarna hitam pekat kak. Ya, ini berwarna hitam pekat. Jadi buat teman-teman ini untuk warna-warna pun dia masih masuk banget di kak ya. Jadi untuk warna-warna dia warna-warna netral semua kak. Warna-warnanya warna-warna netral ya yang masih masuk banget untuk sehari-hari. Ya untuk ketiga warnanya seperti kak di warna black ink, di warna red berry dan juga di warna sky blue nya ya. Ada tiga pilihan warna seperti ini dan juga ada 5 ukuran teman-teman. Ya untuk size ini kita sudah ada 5 ukuran kak. Ya, sudah ada ukuran XML XL juga langsung ke triple XL di LD 120 cm-nya. Nah, dari kemarin banyak banget nih kak, ya. Karena banyak banget teman-teman yang request dan juga nanyain ke kita, kak kapan adain untuk LD 120-nya? Nah, sekarang kita sudah ready. Ya, kita sudah adakan untuk teman-teman semua ya, spesial untuk teman-teman ZNR untuk si Sena Series ini, ya. Untuk saat ini baru ada di Sena Series kak, di atas nomor 3-nya. Jadi sudah ada LD 120 cm-nya. Ya, di ukuran triple XL teman-teman. Ya, ya ada XML XL dan juga langsung ke triple XL di LD 120 cm-nya. Seperti ini ya, kak. Namanya Sena Series di atas nomor 3 teman-teman. Ya, kita akan lanjut lagi kak. Kita akan lanjut lagi ya ke lase berikutnya. Nah, kita lanjut lagi nih kak. Ke etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor 5 teman-teman. Di sini kita punya Faira Series ya kak. Untuk Faira Series ini kita punya 3 pilihan warna cantik kak. Ya, ini kan untuk Faira Series-nya. Ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh banget nih kak. Di komen-komen di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya ini penasaran dengan gamis-gamis kita ataupun ada yang kepo nih kak ya. Ada yang mau lihat untuk gamisnya boleh banget nih ya. Boleh di komen-komen agar aku jelaskan detail dari gamisnya ini. Ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi ya kak untuk etalase berikutnya di etalase nomor 5. Di sini kita punya Faira Series kak. Untuk Faira kita punya 3 pilihan warna cantik. Yang pertama di sini kita punya warna grey shadow. Ya kalau warna grey shadow ini dia perpaduan antara warna abu muda dan juga berwarna hitam. Dan untuk warnanya seperti kak. Untuk detail warna dari si Faira Series kita yang warna grey shadow. Dan juga untuk bahannya ini kita memakai bahan Jacquard Airflow. Ya kak. Maaf teman-teman, kita memakai bahan Jacquard Airflow dan juga Crinkle Linen Deluxe ya. Ini untuk detail bahannya kak. Untuk detail bahannya, dia ini bermotif kotak-kotak persegi panjang seperti ini ya. Untuk detail bahan dan juga motif kak, seperti ini ya. Dan juga untuk motifnya ini, dia dari leher miring menyamping sebelah kiri dan juga ada di bagian bawahnya sini kak. Nah itu bagian depan. Untuk tampak depan dari Faira Series kita seperti ini. Halo Purniawati, kakak spill sama 14, boleh banget nih kak ya dengan senang hati. Boleh kak, etalase 14 ini di sini kita punya, aku lihat ya kak, untuk etalase 14 ya. Nah, di sini kita punya IRL series kak. Untuk IRL kita punya 3 pilihan warna cantik ya. Akan diambilkan dulu untuk IRL series di sini kita ada warna, yang ada warna putih, hijau, dan juga di warna biru ya. Jadi untuk IRL series kita, yang pertama kita punya di warna snow black teman-teman ya. Untuk di warna snow black ini, dia tuh berwarna putih kak. Berwarna putih tulang ya kak, warna seperti ini. Dan juga memakai bahan crinkle linen deluxe ya. Untuk detail bahannya, ini bahannya bertekstur kak. Bahannya pun cantik banget teman-teman. Yang itu detail bahan dari crinkle linen deluxe seperti kalian. Dan juga untuk detail ini dia ada list di bagian depannya. Untuk list yang pertama di bagian dada atas dan juga di bagian samping. Lalu dia ada satu saku di bagian kirinya kak ya. Untuk sakunya pun dia luas teman-teman. Jadi untuk menaruh handphone, dompet dan barang-barang teman-teman lain pastinya aman banget nih kak. Ini akan aku contohkan di sini ada satu handphone ya. Ini untuk sakunya pun dia aman banget teman-teman ya. Nah, malah masih ada ruang lagi kak. Ya masih ada ruang lagi di sini kak ya. Jadi untuk sakunya pun pastinya berguna banget teman-teman. Dan juga di bagian saku juga ada detail listnya. Dan di bagian sampingnya sini kak. Ya untuk tampak depan. Untuk di bagian depan dari IRL series kita seperti ini. Dan juga dia ada di bagian lengan terdapat detail kerutan. Dan juga ada satu kancingnya. Ya, tampak depan. Untuk di bagian depan dari IRL series kita. Dan untuk di bagian belakang kak ya. Untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja. Dan juga ada detail satu kancing dan satu resleting belakang seperti ini ya. Untuk detail bagian belakang. Dan juga untuk IRL dia berkerah Shanghai gitu kak. Ya, tipe kerahnya dia kerah Shanghai. Dan juga sudah mendapatkan dua kancing tambahan juga ya. Nah, jadi untuk IRL dia simple banget ya kak ya. Untuk detailnya dia simple teman-teman, hanya list di bagian depan saja ya. Namun untuk dari bentuk list aja, ya walaupun dia hanya list, untuk bentuk list aja dia unik kak. Jadi gak cuma sekedar simple aja ya kak teman-teman ya. Dan juga dibantu dengan cuttingannya juga nih. Ya cuttingannya dia ngebantu banget kak untuk look si gamis ini ya. Untuk cuttingannya ini super cantik teman-teman ya. Dan juga untuk teman-teman yang lagi cari gamis berwarna putih ya, untuk pengajian, untuk umroh dan juga haji. Nah aku rekomendasikan nih kak tuh si IRL series. Karena dia yang pertama
desainnya simple. Ya, dia desainnya simple. Bahannya pun dia adem untuk sehari-hari. Dan juga warnanya pun cantik nih, Kak. Cuttingan, bahan semuanya enak banget untuk dilihat. Dan juga cantik-cantik nih, Kak. Jadi buat orang boleh banget nih, Kak. Ya, boleh banget langsung saja di check out, ya. Untuk harganya pun dia lagi diskon 10% dari yang harganya 292 jadi 262 saja. Lumayan banget, Kak. Harga promonya di buat langsung boleh banget nih, Kak. Langsung saja di check out, ya. Untuk warna snow black, itu warna putih dipadukan dengan list berwarna hitam. Jadi sama-sama warna netral, teman-teman, ya. Ini karena lebih elegan nih, Kak. Lanjut lagi sih kita punya di warna binti. Ya, itu warna binti seperti, Kak. Ini warna hijau pun cantik banget, teman-teman, ya. Untuk warna hijau nih, ya. Dia berwarna hijau yang kalem, hijau yang soft banget, Kak. Warnanya enak banget dipandang, ya. Untuk warnanya seperti ini. Bahannya sama, Kak, memakai bahan crinkle linen deluxe. Dan juga untuk yang warna green tea, dia listnya berwarna krem, teman-teman, berwarna beige, ya. Detail listnya seperti, Kak, untuk detail listnya. Untuk yang warna green tea, ya. Untuk desainnya sama, Kak. Untuk tampak depan, untuk di bagian depan seperti ini, untuk di bagian belakang. Jadi kita punya 4 pilihan warna. Kalau kita ada 4 ukuran, kemudian ada di SML XL, ya. Yang sudah aku pegang di ukuran L-nya dengan LD 105 cm, ya. Untuk ukuran L kita, LD-nya 105 dan juga panjangnya ada di 142 cm, teman-teman. Yang warna green tea. Ya, untuk di warna green-nya seperti ini. Dan terakhir di sini kita punya di warna ocean blue. Ini warna ocean blue-nya seperti, Kak. Ini juga kalah cantik tuh untuk warnanya. Warnanya pun gak kalah cantik nih, Kak. Untuk warna alisnya dia sama berwarna krem juga. Ya, untuk yang warna green tea juga untuk warna ocean blue. Jadi bisa berwarna di warna snow black-nya saja dia alisnya berwarna hitam. Hanya di warna putih saja ya, Kak. Untuk warna alisnya saja yang berbeda, teman-teman, ya. Jadi kita punya 3 pilihan warna cantik, ada di warna ocean blue. Kakak ada di warna ocean blue. Lalu juga ada di warna green tea. Ini warna green tea. Dan terakhir di warna snow black, ya. Kita punya 3 pilihan warna cantik dan juga ada 4 ukuran di SML XL, ya. Di atas nomor 14 lagi diskon 10%, Kak. Harganya cuma jadi 262 saja nih, Kak. Lumayan banget, ya. Buat teman-teman mumpung lagi murah-murahnya, boleh banget nih, Kak. Langsung saja di check out, ya. Dan juga stok semakin hari semakin menipis, teman-teman, ya. Untuk stoknya semakin hari semakin menipis. Jadi buat kalian jangan sampai kehabisan, karena kalau sudah habis pun kita tidak restock lagi, ya. Untuk sistem ini kita tidak restock. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan, ya, Kak. Boleh langsung di check out, teman-teman, ya. Dan juga kita ini bisa saja, Kak, sewaktu-waktu habis. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih, Kak, ya. Kita bisa saja ke suatu habis, mungkin ada yang seragaman ataupun semacamnya. Jadi buat teman-teman jangan sampai kalah cepat nih. Jadi boleh langsung di check out, ya. Untuk Ariel kita punya 3 warna cantik dan juga ada 4 ukuran, ya. Di etalase nomor 14, teman-teman. Kita lanjut lagi, ya. Kita akan lanjut lagi, Kak, ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor. Jadi untuk Kak Purniawati, seperti Kak, untuk gamis Ariel series kita, ya. Boleh langsung di check out nih, Kak. Kita akan lanjut lagi, ya. Halo, Kak Ambar, yang dipakai boleh banget, Kak, dengan senang hati. Yang aku pakai ada di etalase nomor 1, Kak. Namanya Nasha series, ya. Untuk Nasha series ini kita punya 5 pilihan warna cantik loh, teman-teman. Ya, banyak nih, Kak, untuk pilihan warnanya. Ya, yang aku pakai di warna lime. Ya, yang aku pakai di warna lime. Ini berwarna hijau hijau apa ya, Kak, namanya hijau lime, ya. Aku kurang tahu nih, Kak, untuk detail warnanya. Nah, lanjut lagi untuk kedua di warna kedua di sini kita punya di warna dark army. Yang ini warna dark army seperti ini, Kak. Nah, untuk detail ini kita memakai bahan blue sapphire. Ya, untuk memakai bahan blue sapphire. Dan juga dia ada detail list di bagian dada atas yang pertama, ya. Untuk contoh pemakaian seperti ini, Kak. Ya, untuk contoh dipakainya dia ada list di bagian dada atas. Dan juga dia ada detail aksen kancingnya di sebelah kiri kita, ya. Dan juga dibarengi dengan adanya frill seperti ini, ya, Kak. Lalu bagian depan, ya. Dan juga untuk detail kancing dan juga frill pun dia gak full sampai bawah. Jadi hanya sekitar di bagian sini saja, Kak. Ya. Halo, Kak Ambar, kasar gak kaku gak bahannya? Untuk bahannya ini dia gak kaku, Kak. Ya, bahannya dia gak kaku, temen-temen. Jadi bahannya standar kok, Kak, ya. Gak yang terlalu lentur banget, ya. Gak yang terlalu kaku banget. Jadi bahannya di tengah-tengah nih, Kak, standar saja, ya. Busui gak ada untuk untuk Nasha series ini kita tidak busui, ya, Kak. Dia tuh ada dari sini bagian belakangnya, ya. Untuk Nasha kita ada di sini di bagian belakang seperti ini, ya. Jadi monof dia bukan busui friendly, Kak. Itu sih Nasha series kita, ya. Kita akan lanjut, ya, Kak, untuk detailnya. Nanti di bagian kiri ada detail frill juga kancing. Untuk kaca pun dia memakai maksudnya untuk kaca pun dia berwarna army, Kak. Mohon maaf, ya. Untuk kacanya seperti ini. Namun untuk kancingnya hanya separuh batasan sendiri, Kak. Namun untuk listnya dia full sampai ke bawah, teman-teman. Ya, di bagian depan. Dari Nasha series kita, Kak, seperti ini. Ini warnanya super cantik, Kak. Itu warna dark army ini, ya. Dan juga ada saku di bagian kanannya seperti ini, ya. Di bagian tangan terdapat detail list, teman-teman, seperti ini, dan juga ada satu kancingnya, ya. Untuk di bagian depan, dari Nasha series kita, itu di bagian belakang, ya. Di bagian belakangnya polosan saja, dan juga ada detail satu kancing dan satu resleting belakangnya, ya. Untuk Nasha pun dia sama berkerah Shanghai juga, ya. Sedangkan untuk saat ini
kita ada 4 ukuran di SML XL ya. Jadi kan untuk yang warna Dark Army, ya kan, untuk di warna Dark Army dia cantik banget kan? Merah. Dan juga lanjut lagi di warna berikutnya, di sini kita punya di warna berry teman-teman ya. Untuk warna berry seperti kan, untuk di warna berry ya. Ya, lanjut lagi di warna berikutnya di sini kita punya warna coral, yaitu warna coral seperti kan. Di warna coral, kemudian terakhir di warna pink blush. Nah, jadi untuk kedua warna ini dia memang sedikit mirip sebenarnya untuk warnanya. Ya, dia sedikit mirip kak untuk warnanya ini ya. Di sebelah kanan ada di warna pink blush, sebelah kiri di warna coral. Ya, untuk warna coral dia lebih tua kak. Ya, patokannya warna coral dia lebih tua. Untuk warna pink blush dia ke arah pink muda gitu teman-teman. Seperti ini ya. Coral kayak Milo untuk kakak Ambar enggak kok kak. Dia enggak sampai ke arah Milo. Ya, dia masih ada hint pinknya. Dia memang agak sedikit kecoklatan kak warnanya, cuman kayaknya gak sampai ke arah Milo kak. Ya untuk warnanya juga gak sampai ke arah Milo. Ya masih ada hint pinknya, masih ada hint dustnya gitu kak untuk warnanya ya. Jadi gak sampai secoklat itu kok kak. Ya untuk warnanya seperti ini, untuk warna coral dan untuk warna pink blushnya ya. Mereka untuk kelima warnanya kak, untuk kelima warna dari si Nasha series kita. Ya, ini warna coral, ada yang warna pink blush, ada yang warna berry, dan juga di warna Dark Army, dan yang aku pakai di warna lime ya kak. Untuk warna lime ini dia cantik banget ya kak, dia tuh membuat efek tone up ya. Jadi di kulit tuh kelihatan lebih cerah kak. Ya di kulit kelihatan lebih cerah ya, ada efek brighteningnya nih kak. Cantik banget ya kak untuk si Nasha series yang warna lime ini ya. Untuk contoh pemakaiannya aku pakai di warna lime dan juga di ukuran S teman-teman. Ya untuk ukuran S ada di LD96 dan juga panjang ada di 142 cm. Ya sebenernya untuk di bagian depannya sebenarnya kak. Halo kabar 15 boleh banget ya kak ya, dengan senang hati. Di etalon 15 di sini kita punya, aku lihat ya kak, untuk etalon 15 kita. Nah di sini kita punya Zea Basic Series. Nah untuk Zea, ini dia busi friendly kok kak. Ya untuk Zea dia busi friendly kok. Karena dia ada di sini di bagian depannya ya. Nah ada juga tuh makanya kakak suka, sebenarnya kakak suka yang simple-simple nih ya. Nah untuk Zea pun dia basic series kak. Ya untuk Zea dia basic, jadi dia hanya polosan saja. Nah walaupun polos dia tetap kelihatan cantik nih kak. Akan aku bahas ya kak untuk detailnya dari Zea Basic Series kita ya. Untuk Zea ini, kita tinggal di 3 warna terakhir saja kak. Ya dari 7 warna terusnya di 3 warna terakhir saja. Maka untuk warna-warnanya seperti ini kak. Untuk warna-warnanya seperti ini kak. Yang pertama di sini ada di warna Breeze Grey. Ya di warna Breeze Grey-nya seperti ini kak ya. Untuk bahannya kita memakai bahan Michael Kors teman-teman. Itu dia ada setting di bagian depan. Ya jadi bisa untuk teman-teman busui ya. Pastinya dia busui kan ini kak, di bagian depan seperti ini. Dan juga dia ada list di bagian tengahnya. Dan untuk ada untuk letak listnya pun dia pas banget kak. Untuk letaknya di atas perut dan juga di bawah dada. Ya jadi membuat efek lebih jenjang juga nih kak di bagian kitanya ya. Dan di bagian bawah dia berpola payung teman-teman. Jadi aman banget nih kak untuk teman-teman yang berpinggul besar ataupun buat bumil pun dia bisa kak. Kayak untuk teman-teman bumil, ya untuk Zia ini dia bumil dan busui friendly ini kak. Ya di bawahnya dia lebar. Dan juga ada satu di bagian depannya ya. Dan di bagian lengan kita beri detail kerutan kak, biar dia agak flat ya, biar agak lurus aja. Kita beri detail kerutan biar tetap cantik nih kak. Dan juga ada satu kancingnya seperti ini ya, untuk bagian depan. Untuk tampak depan dari Zea Basic Series kita, itu di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian lengan dia hanya detail di sini saja kak. Jadi benar-benar basic itu hanya polosan saja ya. Namun kelebihannya karena dia polos, jadi gampang dipadupadakan dengan outfit kakak yang lain. Nah misalkan kakaknya mau pakai kerudung motif pun oke banget nih ya. Kakaknya mau pakai kerudung motif dia oke, kerudung polos pun dia masih oke ya. Jadi gampang dipadupadakan dengan style yang lain ya. Di mix and matchnya gampang nih kak untuk gamis-gamis polos kayak gini ya. Dan juga pastinya lebih simpel nih kak, kelihatan lebih simpel juga elegan karena cuttingannya pun oke banget ya. Untuk cuttingnya dia berpola payung, di bagian bawahnya dia pola lebar gitu ya kak di bagian bawah. Seperti ini ya, pakai warna Breeze Grey. Lalu juga di warna berikutnya di sini kita punya warna Oat Cream. Di warna Oat Cream seperti kak ya, dia warnanya soft banget kak. Warna Oat Cream dia warnanya soft banget ya. Untuk di warna Oat Cream seperti kak, untuk Zea series di warna Oat Cream. Dan yang terakhir di sini kita punya di warna Tosca teman-teman. Yang untuk warna Tosca-nya seperti ini kak. Nah jadi tinggal di 3 warna ini saja ya. Tinggal tersisa di 3 warna saja, cuma tenang aja kak ya. Dia juga gak kalah cantik kok teman-teman, warnanya dia gak kalah cantik kok. Warnanya semuanya cantik-cantik teman-teman, untuk si Zea Basic Series ini ya. Jadi buat teman-teman sesuai selera saja nih kak. Untuk teman-teman yang lebih suka warna-warna cerah boleh diambil di warna Oat Cream dan juga Tosca. Dan juga kita ada warna netral juga di warna abu ini kak, di warna Breeze Grey ya. Untuk ketiga warnanya yang tersisa dari Zea Basic Series ini ya, di warna Breeze Grey, Oat Cream dan juga di warna Toscanya ya. Dan juga untuk ukurannya pun sudah terbatas, semua sudah banyak yang kosong ya kak untuk ukurannya. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak, karena kalau sudah habis pun kita tidak restock lagi ya. Untuk gamis-gamisnya sudah habis, sayangnya kita tidak restock kak ya. Jadi untuk sistem kita ini ya, untuk sistem kita tidak restock, namun kita akan selalu update model terbaru ya.
Salah satunya yang aku pakai sekarang kak, dia model terbaru dari Zara Muslim Mahia, baru banget launching hari ini teman-teman. Ya, jadi untuk kalian tenang aja nih kak, yang sudah kehabisan jangan galau karena kita akan selalu update model terbaru. Ya, oke teman-teman ya. Nah untuk Kak Ambar, jadi seperti kak untuk Zia Basic Series kita ada 3 warna. Dan juga untuk ukurannya sudah terbatas ya, lagi diskon 10% dari yang harganya 247, jadi 222 saja nih kak ya, lumayan banget itu harga promonya. Jadi buat teman semua boleh banget nih langsung saja di check out ya, seperti kan untuk Zia Basic Series kita. Nah kita lanjut lagi ya kak. Nah dan juga buat teman-teman semua, kita juga ini informasi buat teman semua ya kak, aku akan informasi ke teman-teman semua, kita akan hadir untuk Indonesian Fashion Week tahun 2023 ya kak. Kita akan hadir di Indonesian Fashion Week 2023 yang akan diselenggarakan dari tanggal 22 hingga 26 Februari ya. Jadi bulan ini kak, di akhir bulan ini kita akan hadir untuk Indonesian Fashion Week ya. Dan juga pastinya banyak banget dengan koleksi-koleksi cantiknya ya, koleksi-koleksi spesial untuk Indonesian Fashion Week ya, yang gak kalah cantik dengan koleksi orang-orang yang sekarang juga ya. Untuk lokasinya kita ada di Jakarta Convention Center, Jakarta Convention Center GBK Jakarta Pusat ya. Jadi buat teman-teman nih yang di daerah Jakarta dan sekitarnya boleh banget ya nanti datang juga ke event kita ya. Dan juga untuk lokasi booth kita di Assembly 94 ya kak. Buat dicatat untuk lokasi booth kita ada di Assembly 94 ya. Nah kita lanjut lagi. Halo Kak Ambar, yang dipakai bawahnya gimana? Lihatin yang coral. Boleh banget nih, yang warna coralnya seperti kak. Untuk yang aku pakai di warna coral. Boleh. Untuk di bagian bawah. Untuk di bagian bawah dia polosan kak ya, sebenarnya untuk di bagian bawahnya. Nah, untuk kulisnya, untuk kulisnya dia full kak sampai bawah ya. Untuk kulisnya dia full sampai bawah kak, seperti ini ya. Untuk kulisnya saja teman-teman. Namun untuk si kancing dan juga untuk si frillnya dia gak full sampai bawah ya. Dia untuk hanya kulisnya saja kak yang full sampai bawah ya. Untuk bagian bawahnya agak sedikit lebar nih kak, bagian bawahnya seperti ini ya, untuk tapak depan. Untuk bagian bawah seperti ini kak, untuk bagian bawah dari si Nasha series kita ya. Jadi kan untuk bagian depannya ya, jadi itu simple banget nih kak. Nasha ini dia simple banget ya untuk motifnya, dan juga hanya dipadukan dengan satu warna saja ya, jadi cantik banget nih kak, gampang dipadukan dengan warna lain juga ya, gampang di mix and match, gampang dipadukan dengan warna lain ya. Nah ada juga temen-temen yang mau pakai kerudung motif pun cantik banget nih ya, seperti aku sekarang aku sedang pakai kerudung motif pun cantik banget nih kak ya, gak kalah cantik nih kak, gak bakal ketan rame tuh karena untuk si gamisnya sendiri pun dia udah polos ya, walaupun polos kita tetap kasih detail kok kak ya. Jadi pakai kerudung motif pun cantiknya pasti cantik banget teman-teman, sepertinya untuk warna coral emon. Nah, mohon maaf kak, yang untuk kakak Ambar, mohon maaf kak, yang untuk warna coral seperti kak, yang untuk warna coralnya ya. Tadi aku salah ambil kak, mohon maaf ya kak ya. Nah, itu warna coral, jadi kan untuk kedua warna coral kita ya. Di bagian bawahnya pun dia sama kak ya, di bagian bawahnya dia sama kak, ada lisnya juga seperti ini ya. Terus di bagian depan, untuk tampak depan dari Nasha series kita seperti ini kak. Simpel banget ya teman-teman, jadi untuk sehari-hari pun pastinya oke banget nih ya. Di langsung nomor 1 juga lagi diskon nih kak, buat teman boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Untuk Nasha series kita cantik banget ya kak, untuk dia simple nih kak ya. Nah ayo buat teman semua gak kerasa nih kak, tinggal di 3 menit terakhir ya kak, tinggal di 3 menit terakhir saja, tinggal kita live hanya sampai jam 8 malam temen ya, jadi tinggal tersedia di 3 menit terakhir. Jadi buat teman semua sebelum live aku berakhir ya kak, sebelum harganya kembali ke harga normal, karena setelah live aku berakhir dia harganya akan kembali lagi kak harga normal ya. Untuk diskonnya ini, untuk diskonnya dia spesial banget nih, spesial eksklusif hanya di live TikTok aku saja ya. Di luar jam live TikTok aku, di luar jam live aku dia kembali ke harga normal. Jadi buat teman-teman mumpung aku masih live ya, mumpung aku masih live dan juga harganya masih berjalan, harga promonya masih berjalan, jadi buat teman boleh banget nih langsung saja di check out ya kak. Untuk Nasha series kita ini produk terbaru dari Zatria Muslimah teman-teman ya. Kita punya 5 pilihan warna cantik dan juga ada 4 ukuran ya. Untuk saat ini kita ada 4 ukuran DKB SML XL ya seperti ini. Dan juga untuk teman-teman semua, kita juga ada butik di daerah Jakarta Barat ya kak, tepat di depan Geraha Pena. Ini seberang-seberangan nih kak dengan Geraha Pena. Nah, untuk detail alamatnya teman-teman boleh searching di Google Maps, yaitu ZNR ya kak, ZNR Muslimah Store, nanti akan keluar untuk detail alamatnya. Dan untuk jam bukanya kita dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Dan juga kita buka setiap hari teman-teman ya. Kita buka dari Senin sampai Minggu. Itu teman-teman bisa datang kapan aja ya. Teman-teman boleh datang kapan aja karena kita buka setiap hari ya. Jadi buat teman-teman yang mau melihat langsung koleksinya, mau melihat langsung warna juga bahannya seperti apa, ya boleh banget nih mampir juga ke butik kita ya. Dan juga di butik kita ada fitting room ya. Jadi teman-teman bisa langsung coba ini kak ya. Teman-teman bisa langsung cobain gelas-gelas di kita cocok apa enggak nih ya. Jadi teman-teman jangan lupa mampir ke butik kita juga kak.
Oke, buat teman-teman di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya, ya. Untuk teman yang di daerah Jakarta sekitarnya boleh banget nih mampir berjual ke butik kita, ya. Di daerah Jakarta Barat, teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, apa ada yang mau ditekan lagi? Ayo kak, boleh kak. Ayo boleh langsung dijawab sebelum kita berakhir. Kak, tinggal di 1 menit terakhir kak, ya. Tinggal di 1 menit terakhir saja untuk follow live kita. Ayo kak, jangan sampai ketinggalan segala promonya. Karena ini eksklusif banget di TikTok live saja kak, ya. Ayo buat teman-teman jangan lupa di check out ya. Aku tungguin dulu nih kak. Ya, aku tungguin kakaknya untuk di check out sebelum kita akhiri live-nya, oke? Teman-teman semua, apa ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak pertanyaan lagi, mungkin aku bisa akhiri ya kak untuk live streaming kali ini. Terima kasih banyak untuk 6 penonton terakhir yang sudah setia mengikuti sampai akhir. Terima kasih banyak kak, dan juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan juga untuk yang sudah check out juga terima kasih banyak ya. Untuk live kali ini kita bisa akhiri dulu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.